kayak sambalnya kurang kali ya. Coba bareng sama temen, coba bareng aja. Kayaknya manis. Tapi sebenarnya kurang. Sebenarnya kurang banget. Pedas banget. Sebenarnya kurang. Ambil. Jadi sambal yang ditaruh kurang teman-teman. Karena tadi terangnya tuh nggak kasih apa-apa, jadi kalau nggak dikasih sambal ya alami rasa teh sampai agak-agak aneh gimana gitu. Terangnya. Boleh merah. Terangnya. Sambil mah. Terangnya. Kenyang banget teman-teman. Alhamdulillah udah habis. Udah lama gak bisa hidup kayak gini ya teman-teman. Aku cerita dulu misalnya kita ngobrol sedikit tentang kenapa aku kok sekarang jarang banget buat video, kenapa sih kok malas gitu ya. Jadi aku cerita dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku ya. Udah lama banget, udah hampir 2 minggu lebih mungkin aku gak buat video. Karena gak tahu lagi, gak mood aja buat video. Nah kali ini aku di rumah sendiri, makan sendiri karena semua pada jemput si Koko. Karena Koko mulai hari Senin kemarin udah mulai sekolah. Jadi hari ini katanya mereka makan di luar sambil jemput Koko, dan aku makan di rumah. Karena aku diajak, gak mau, aku males. Aku sekarang males banget kalau makan di luar. Nah sekarang aku mau buat barbecue terong teman-teman, tapi dengan alat yang baru dari Dada yang beli tuh. Ini teman-teman caranya gini. Ini alatnya ya, tuh. Ini terongnya. Ini aja langsung kemasukin aja. Enggak aku kasih apa-apa. Sebenarnya kasih blue band juga boleh, sembarang lah, sesukanya. Tapi aku lagi mau enggak dikasih apa-apa aja, cuman gini aja. Nah, gini. Nanti kita makannya pakai sambal bawang teman-teman ya. Nah ini, dan terus kita panggang aja tuh teman-teman. Alatnya kayak gitu, Dada yang beli tuh.
Jadi ini judulnya terong barbecue, barbecue terong lah tuh. Dah. Ya. Kita atur di sini ada pengaturannya teman-teman nih, ada pengaturannya buat apa. Aku mau atur yang 150 aja, aku mau coba 10 menit dulu. Tuh, udah selesai. Nah, dan aku sekarang nanti dan aku mau sambil mau godok sawi biasa. Godok sawi sama goreng telur. Tuh. Nah, teman-teman ini airnya godok kalau ngomong enggak kedengaran. Ya. Dan aku mau goreng telur. Tapi telurnya aku kasih bubuk cabai teman-teman. Nih aku kasih bubuk cabai. Pedes banget tuh. Aku kasih bubuk cabai. Lihatin ya. Tuh. Dan nanti makannya kita pakai sambal bawang ulek tuh. Biasa instan aja teman-teman. Males kalau masak. Kalau buat sambal karena sekarang gak ada di rumah terus, jadi nggak tahu kerja apa enggak. Karena dengar-dengar katanya Pasifik sekarang lagi ada pengurangan karyawan, tapi nggak tahu majikan aku perempuan kenapa pengurangan atau enggak. Ya. Sekarang kita goreng telur. Sambil nunggu si apa namanya si terong ini mungkin udah mendidih buat godok sawinya. Nah, telur aku ternyata belum. Lagi males pakai daging-dagingan teman-teman karena setiap hari itu masak daging kayak ayam gitu enak. Jadi kalau nggak ada anak-anak makan di rumah sendiri, aku sukanya telur wae karo sambel karo sayur. Wih, enak banget. Waktu ini pengaturan panas, suhu panasnya jadi di atas sama bawah gitu aja. Ini kalau nggak salah harganya sekitar $300 teman-teman, nggak mahal alatnya. Nanti kalau pulang aku juga pengen beli sih. Jadi buat kalau di rumah kita mau masak-masak stik gampang teman-teman. Kalau masak stik pakai ini gampang banget. Aku hampir tiap hari masak stik sekarang, stik ayam, stik babi atau stik apa namanya stik beef atau apa namanya itu saat daging sapi taruh situ gampang banget. Nah udah matang semua teman-teman, kita tinggal nunggu nih si terongnya ya. Nah teman-teman ini dia tuh udah jadi bapak gini jadinya ya. Apanya terongnya ini mau aku goreng teman-teman, mau aku goreng aja lagi ya. Sekarang aku goreng hidung dulu. Tirung dulu tuh, nggak komplit teman-teman. Nah, nggak tahu teman-teman kenapa ini kok dari terongnya kok kaku banget. Nggak tahu matang atau enggak, tapi sekarang mau aku goreng lagi. Ini tuh pertama kali teman-teman aku pakai panggangan ini buat terong, karena biasanya daging terus. Nih.
daging sama aduh sama apa namanya ubi teman-teman telur abang. Sekarang saya kita goreng lagi terongi. Kita goreng sekarang teman-teman. Teman-teman saya goreng biasa aja. Bentar selang lewat teman-teman. Nah teman-teman tinggal disiram sama sambal bawangnya di atasnya. Duh ya kucing saya teman-teman tuh aku digigit. Nah ini si salminya satu cukup atau enggak tahu ini. Ini siram di apa namanya di terongnya. Nggak cukup nanti satu lagi kita kayak satu dulu. Teman-teman aku liatin tuh mantep banget kan tuh. Yuk mari kita makan. Nah kita makan. Nah gini tuh udah kelihatan temen nih terongnya tadi tuh terongnya yang sama telur. Nah ini sayurannya. Yuk, mari kita makan. Tapi tadi nggak kelihatan teman-teman, susah banget nih notingnya tuh embuh. Nih aku ketok sayurnya ra ketok. Nah kita hitam lagi. Aw panas banget sama telurnya. Mantap mantap coy. Kita teman-teman coba ini aja. Sekarang mari kita makan, aku liatin tuh. Sekarang yuk mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nyicipi si terongan tapi masih panas banget. Bismillahirrahmanirrahim. Udah lama temen, lupa banget nggak buat kayak gini. Kayaknya sambalnya kurang sambalnya. Coba terang teman, coba terang aja. Terangnya manis. Enak. Tapi sambalnya kurang. Sambalnya kurang mana? Terang banget. Sambalnya kurang. Jadi sambalnya ditaruh kurang teman-teman. Karena tadi terongnya tuh nggak aku kasih apa-apa, jadi kalau nggak dikasih sambal ya alamnya sate sampai agak-agak adik gimana gitu. Terongnya. Sambalnya
Karena alhamdulillah udah habis. Udah lama gak bisa video kayak gini ya teman. Aku ceritakan dulu, misalnya kita ngobrol sedikit tentang kenapa aku kok sekarang jarang membuat video, kenapa sih kok malas gitu ya. Udah aku ceritakan dulu teman. Nah teman-teman, alhamdulillah aku udah selesai makan tadi, udah cuci tangan juga. Nah dan kenapa ya aku jarang buat video, gak tahu sekarang tuh apa ya. Kan majikan aku perempuan sekarang udah alhamdulillah balik sini lagi, seneng banget rasanya. Dan dia sekarang nggak kerja, nggak tahu udah hampir satu bulan setengah nggak kerja. Mungkin karena Cathay Pacific sekarang kan nggak ada penerbangan ke luar negeri atau Hong Kong, mungkin kan, mungkin itu yang buat dia nggak kerja. Ya iya dong, karena dia kan kerja di Cathay Pacific, di tempat di pesawat, karena sekarang nggak ada, nggak boleh masuk Hong Kong. Dan kata majikan aku juga lockdownnya ini ditambah lagi sampai, bukan lockdown sih, kayak apa ya, yang masuk Hong Kong itu kecuali itu memang benar-benar penduduk Hong Kong, itu nggak boleh untuk holiday ke sini, diperpanjang sampai bulan 9 katanya. Jadi dan imigrasi juga tutup katanya, yang untuk maksudnya kalau ada yang mau holiday ke sini gitu, diperpanjang lagi sampai bulan September, bulan 9. Jadi nggak tahu deh, katanya nggak kerja dan di rumah terus juga seringan kalau misalnya dia di rumah, kalau nggak ada, kalau udah selesai kerjaan kita tuh ngobrol atau nonton TV bareng atau ngapain gitu. Jadi mungkin itu ya yang buat aku sekarang jarang buat bisa buat video gitu, tapi nggak apa-apa. Seneng banget, alhamdulillah banget, karena sekarang udah kembali seperti semula lagi. Aku juga ikut seneng karena kerja tuh kalau ikut bosnya itu nyaman gitu, majikan nyaman, kita juga ikutan nyaman dong pastinya gitu. Dan oh iya, ada beberapa temen aku WhatsApp aku, karena sekarang katanya di video aku yang sebelum-sebelumnya itu ada komentar yang kayak negatif gitu ya, yang negatif apa. Terserah, karena di media sosial aku sifatnya cuma menghibur, dan kalau ada yang gak berkenan atau tersinggung aku minta maaf. Dan untuk respon atau komen, karena ada beberapa temen aku bilang, atau subscribe aku atau temen aku yang TKW di sini, Belly atau KC gitu, mau dibales, maaf aku gak mau bales dan gak mau komen apapun. Dan perasaan dari dulu itu video aku kalau ada yang gak suka, bisa dibilang haters ya gitu, komen negatif gitu, aku gak pernah balas dari dulu, kecuali paling aku kasih love gitu. Tapi kalau sekarang gak aku kasih love. Jadi udah biarin aja, gak apa-apa. Masalahnya udah dari dulu sih, udah hampir 1,5 tahun aku di YouTube, dari pertama juga banyak yang kayak gitu. Ya semuanya gini kok ya, dimanapun kita berada, kita buat apapun itu tetap ada yang seneng dan ada yang gak seneng. Jadi itu udah normal, maksudnya normal tuh maksudnya itulah kehidupan gitu, ada yang seneng, ada yang gak mungkin semua seneng dan gak mungkin semua gak seneng. Jadi ya udah, mungkin karena kalau yang seneng apa tuh, kalau yang suka nonton video mungkin dia nggak komen, cuman lihat aja, udah sambil senyum-senyum aja lihat komen gitu. Sama kayak aku juga, kadang kalau lihat video-videonya yang artis-artis gitu yang komennya nggak baik, itu cuman aku senyum-senyumin aja gitu, udah nggak usah ngerespon lah, biarin aja mereka mau beranggapan seperti apa. Karena apa ya, kalau aku ngerespon juga nggak ada untungnya, juga nggak ada pengaruhnya juga, terus nggak ada untungnya juga bagi aku bilang bener juga disalahin, apalagi bilang salah tetap disalahin. Jadi ya udah, biarin aja, nggak aku ambil pusing, terserah. Karena memang pribadi aku, kalau di maksudnya pribadi aku, privacy aku itu nggak ada yang aku umbar di media sosial apapun. Karena dulu udah pernah ada kejadian waktu aku mau nikah sama yang kerja di Korea, nggak jadi itu aku buat pengalaman banget. Jadi sekarang apapun yang terjadi dalam hidup aku tentang maksudnya tentang jodoh, asmara gitu, aku nggak mau kasih tahu kecuali teman, sebatas teman, itu aja. Lebih dari itu nggak ada, kecuali nanti kalau aku udah nikah, nah itu baru. Jadinya untuk yang semuanya itu aku serahin pada sama kalian aja, itu aja. Karena
semenjak aku buat video yang sama Korea terus aku nggak jadi nikah itu, yang gagal nikah itu, aku nggak akan ngumbar siapa pacar aku, siapa pasangan aku, kecuali sampai aku nikah. Dan kalau teman nggak apa-apa, memang semuanya aku anggap teman, gitu aja. Jadi teman-teman, itu dulu video dari aku, semoga terhibur gitu aja. Emang aku buat video itu untuk hiburan aja gitu, semata-mata. Kalau misalnya ada yang tersinggung ya aku minta maaf. Semoga kita selalu diberi kesehatan, hati-hati karena sekarang udah musim hujan, sering hujan. Jangan lupa bawa payung untuk yang sering keluar. Terus apa namanya, sekarang ada virusnya juga, kata majikan aku, kadang hilang, kadang nanti ada lagi, 2 minggu hilang, 3 minggu hilang, ada lagi kasus baru gitu. Jadi harus hati-hati banget, belum clear banget Hong Kong gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.